kali ini aku mau ke Menara Eiffel. Lagi nyari. Bagus banget. Ya Allah, Beb, serasa mendung. Tuh guys. Udah kelihatan menaranya, tapi belum tahu jalannya. Oke guys. Lah orang aku disuruh ke sini. Oke. Oke guys, kita menuju ke Paris. Kita harus masuk ke ruangan. Di sini. Aku di sini. Lah masalahnya mau nembong iPhone lewat kono. Heeh. Lah aku nyereng koyo kene ya. Halo. Oh, oke, thank you. Oke, oke. Sorry, bar. Guys, ini di atas menara tadi, Menara Eiffel, begitu tinggi, sangat tinggi sekali. Aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah guys, bagus banget, tinggi banget. Gedung pencakar langit. Ya Allah, Beb. Aku mana derdek, Beb. Sorry, Beb. Ya Allah, saking tinggi nih. Ya enggak lah, orang ini cuma 3 tinggi. Ya, tapi kan 35 omahku. Ya Allah, masa? Ya Allah. Oke, guys. Ya Allah, aku guys sebenarnya takut banget. Ya Allah guys, tuh lihat guys, tinggi banget guys. Aduh, aku tuh takut disenggol orang loh. Kalau udah disenggol orang takut jatuh. Aduh. Buru banget tuh, guys. Karena motor sebelah kono. Aku orang dipoto. Ya, foto. Ya aku ya video. Ayo foto yuk. Ya Allah, buru banget tuh, guys. Ya Allah, dure pol. Ini lantai berapa ini? Ayo guys, ciao guys. Yuk.
Parisnya, guys. Oke, okay, bye bye. See you soon. See you soon, enggak tahu kapan lagi udah. Yeah. Sini. Sini, Dek. Karena aku tadi menuju pulang, kita mau naik bus, nggak tahu bus nomor berapa. Bye bye Macau, kita pulang ke Hong Kong. Alhamdulillah.